Baik, kita nak persaksikan bingkisan dari Pulau Pinang ini tentang usaha Pulau Pinang yang dibantu. Mana Pulau Pinang ini memang sinonim dengan negeri yang mendapat julukan syurga makanan. Memang sangat-sangat. Okay. Kini cuba melangkah setapak lagi dalam mempromosi keunikan menu negeri itu ke peringkat antarabangsa dibantu oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Pulau Pinang. Okey, baik. Jumpa selepas ni. Okay, jom pergi Pinang. Terkenal dengan julukan syurga makanan, Pulau Pinang antara yang menjadi tumpuan pengunjung luar. Keunikan tersebut mencetus idea buat Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Pulau Pinang di PMMPP untuk membantu usahawan Bumi Putra dalam sektor perusahaan makanan menaikkan taraf perniagaan mereka ke peringkat global. Tumpuan diberikan kepada usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Penumpuan syarikat-syarikat Bumi Putra dalam negara dengan hampir 92% berbentuk mikro dan hanya 4 hingga 5% adalah perusahaan sederhana, ia dilihat satu strategi bagi memastikan lebih banyak syarikat pertengahan dihasilkan. Bagi di PMMPP, inilah peluang buat usahawan di negeri itu untuk menerokai pasaran antarabangsa. Usaha mengenal pasti usahawan yang berpotensi digiatkan melalui strategi kolaborasi tiga pihak melibatkan kerajaan, pihak swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam bidang ekonomi. We will be looking at yang mana yang kita ada competitive edge. Contohnya, di balik pulau. Balik pulau, kalau pokok durian ni, buah durian ni, we are known as the champagne of durian in the country. And kerana kualiti durian baik pulau ni, macam dia orang katalah, dia tak tinggalkan pulau, tak cukup. Right? So hari ni daripada buah durian tu, kita lihat banyak produk-produk has been rolled out. Baik dalam bentuk coklat, ice cream dan lain-lain lagi. Dan pasaran dia di mana? Pasaran dia di negara China. UP merata di negara China, you tengok Musang King is everywhere. Right? And Musang King is indigenous to balik pulau. So we have an advantage there. Kita ambil makanan daripada segi nasi kandar contoh, kan? Ada banyak potensi untuk kita kembangkan nasi kandar. Nah, kita ambil iktibar ni daripada contoh negara New Zealand lah. Dalam tahun 60-an, apa yang dipanggil sebagai buah kiwi, yang hari ni kita tengok buah kiwi merata, kan? Dulu di New Zealand, dia orang panggil Chinese gooseberry. Jadi waktu tu kerajaan New Zealand, kan, dia orang dapat inspirasi macam mana nak kembangkan produk-produk New Zealand ni. Jadi dia ambil buah gooseberry, Chinese gooseberry ni, dan akhir sekali dia orang buat branding dan panggil sebagai kiwi fruit. 40 years later, apa yang dapat kita lihat? You have kiwi everywhere in the country, sampai ke kampung-kampung. And so that is being strategic. Jadi dengan usaha kerajaan melalui Traju dan agensi-agensi yang lain, kan, kita perlu merancang. Merancang, we have to be strategic, we have to be tactical. Macam mana nak bantu orang Melayu dan target-target dan objektif yang ingin kita capai itu. Yang tu yang pening. We don't have much resources. The government doesn't have much resources. So duit yang ada tu kita kena prihatin macam mana kita nak pakai, kan, supaya we hit our objectives very clearly. Dijangka pada ketika itu wujud kira-kira 3 bilion golongan pertengahan yang mempunyai kuasa membeli yang tinggi. So memang kerajaan memang dia buat perkara yang bagus lah untuk usahawan pengusahawan Bumi Putra. Apa yang kita selama ni kita yang tak tahu, kalau kita hadir untuk program-program macam ini, memang kita akan tahulah cara-cara dia. Peruntukan tu ada, cuma kita yang tak tahu selama ni. Saya telah menjalankan perniagaan ini selama 3 tahun dan produk kami adalah antara pemenang award excellence for future exporter. Jadi memang kami bersedia untuk ekspor. Justeru dalam persediaan tersebut, di PMMPP terus merak langkah membantu dan membimbing usahawan Bumi Putra di Pulau Pinang. Mulai Januari depan, di PMMPP akan mengadakan jeraya wara atau roadshow IM usahawan di seluruh negara bagi mengenal pasti bentuk masalah dan bantuan yang diperlukan oleh usahawan. Program yang sedia ada diteruskan antaranya melalui penganjuran program pembangunan usahawan dengan kerjasama Teraju yang memfokuskan kepada 4 perkara utama, iaitu berkaitan persijilan halal, pakot, pembungkusan dan kemasukan benchmark ke dalam pasaraya dan pembiayaan. Dan tujuan utama program ini dijalankan ialah untuk
membawa usahawan-usahawan apa nama food industries Melayu ni untuk pergi ke high value consumer sites, meaning high value hypermarket seperti Giant, Maidin dan sebagainya. Memang ada kekangan, memang ada apa nama certain gap di mana usahawan-usahawan Melayu kita ni mereka mempunyai produk-produk yang berpotensi, okey, tetapi mempunyai masalah-masalah seperti dikatakan tadi dari segi halal, barcoding, marketing untuk pergi lebih jauh. Jadi menjadi hakikat ini, we see the potential, okay? And this is what we are doing today. Melihat kepada pasaran pengguna Islam dunia dijangka berkembang sehingga 2.4 trilion USD pada 2018. Ia merupakan peluang yang harus direbut oleh usahawan tempatan, termasuk memperlengkapkan dengan ilmu, terutama undang-undang berkaitan bagi produk atau perkhidmatan untuk diekspor. Laporan Nur Hidayah Anwar dan juru kamera Suhaimi Ahmad untuk Selamat Pagi Malaysia.